Sejalan dengan amanat Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-106 pada Kampung Kogir, Distrik Meniamur, Kabupaten Mapi, merupakan program lintas sektoral antar TNI, kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah serta unsur-unsur terkait lainnya dalam rangka membantu percepatan pembangunan di Papua. Seiring dituntaskannya program kerja TMMD ke-106 di wilayah Kabupaten Mapi, oleh Danki Satgas TMMD, Letu Infantri Antonius Kalambia beserta jajaran, diapresiasi penuh oleh Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri Eka Ganta Chandra SIP, selaku dan Satgas TMMD ke-106 Kodim 1707 Merauke, berangkat dari pencapaian esensi tri sukses TMMD, yakni sukses pelaksanaan TMMD, sukses memperkokoh kemanunggalan TNI rakyat, dan sukses meningkatkan gotong royong sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun usai pelaksanaan upacara penutupan TMMD ke-106, Satgas TMMD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mapi menggelar pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat Kampung Kogir, serta pembagian paket sembako dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan bangunan rumah. Dandim 1707 Merauke juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Mapi, para tokoh dan seluruh masyarakat Kampung Kogir atas dukungan dan kerjasamanya sehingga pelaksanaan TMMD ke-106 baik kegiatan fisik maupun non-fisik dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai estimasi waktu. Roy Darsono, Merauke TV, melaporkan.